Hi office mate, with the office, no stress and enjoy your job. Dev, gue yang ngasih ini nih. Yang ngebajak. Iya. Jadi dia ngelibut diri sendiri lagi prospek di customer. Mau ngebajak lagi? Atau hampir dibajak? Atau ini udah ketahuan lu dulu? Ketahuan gue dulu ini mah. Upaya pembajakan kedua. Iya benar. Yang digagalkan. Iya. Kita mau lihat liputannya nih guys. Lu pengen lihat gak sih? Pengen dong. Oke, cerita di office ini. Halo di office. Jumpa lagi dengan saya, marketing paling handal. Halo, selamat siang The Office. Saya hari ini melakukan perjalanan dinas juga di Resort Anantia. Anantia di Bogor, di kawasan Gunung Putri ya. Di sini akan buka satu resort, satu cafe dan beberapa restoran yang kita langsung bertemu chefnya nanti. Ikuti saya. Hari ini saya di Anantia ya, saya ya. Anantia Riding Park. Ini di Bogor tepatnya. Jadi marketing itu kita jalan-jalan dan kita ketemu orang-orang yang luar biasa seperti Chef Haikal di samping saya ini. Dia adalah eksekutif chef di sini dan kita akan adakan meeting sekaligus untuk perkenalan beberapa produk kita. Mungkin dari Chef Haikal sudah lama ngerti sih produk kita. Dan dia juga sudah membawa beberapa restoran ya. Jadi saya bersama orang yang luar biasa kali ini. Ini rencana mau dibangun apa sih? Untuk penunjangnya. Kan ini udah ada riding park nih. Ya. Penunjangnya sendiri? Nah, jadi awalnya ini untuk private. Private ya? Untuk private. Nah, sekarang ini bukan untuk public. Ini di atas lahan 4, kurang lebih hampir 5 hektar. Hampir 5 hektar ya? Hampir 5 hektar. Nah, di sini fasilitasnya pertama kuda. Jadi kudanya ini semuanya dari, ada yang dari Jerman, ada yang dari Australia, dan ada beberapa kuda lokal. Dengar-dengar juga ada beberapa artis yang titip kuda di sini. Iya, ada beberapa artis yang titip kuda di sini. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau fokus ke hospitality-nya sekarang. Ke hospitality-nya kita pengen buka restoran yang benar-benar unik. Nah, sejauh ini udah berjalan, tapi kita pengen tambah makanan yang benar-benar unik yang boleh dibilang belum ada di Indonesia. Nah, suatu ya, inovasi ya. Suatu inovasi baru. Dan tentunya dari kami atau mungkin dari saya ya, ya, itu juga berharap kita bisa support itu sih. Ya. Depannya mungkin tidak hanya di sini, mungkin di cabang-cabang lain yang melakukan yang ini juga luar biasa luasnya. Nah, ini cabangnya ada beberapa sebenarnya, ada di Bali, ada juga di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo ya? Ya. Siap-siap. Ini proyek kedua saya dengan chef ya. Dan yang pertama sudah jalan, angkanya rahasia, yang jelas tidak kecil ya. Ini proyek yang kedua dan selalu yang pertama.
Jadi yang ketiga pun bagi saya selalu yang pertama. Jadi saya mau ada terus ya, continue. Satu kata, marketing itu luar biasa. Thank you. Selain memasak dia juga hobi burung. Saya juga hobi burung juga. Burung yang mana? Satu berapa? 80 juta. Wow. Kayak burungnya Lucky Hakim ya. Kita jalan-jalan keliling untuk lihat kandangnya teman saya ini. Kayak teman saya yang satunya ini. Jadi, nah, ini namanya kuda. Pasti semua tahu, saya yakin. Kalau ini namanya marketing. Ikuti kita terus.
Selamat sore di office, jumpa lagi dengan saya. Kelanjutan yang tadi kita ngobrol tentang meeting akan rencana pembukaan dapur untuk resort ya, riding park resort, resto cafe, dan juga ada beberapa hotel yang mana di langsung digawangi sama Chef Michael. Chef Michael, jadi kan awalnya private seperti yang kita bicarakan dengan owner barusan. Iya. Nah, depannya mungkin akan publik ya, Chef? Iya, ini jadi intinya akan dibuka untuk ke publik. Jadi untuk siapa aja yang mau datang ke sini sangat welcome. Gitu ya. Ini tempatnya di mana sih, Chef? Lengkapnya? Kita posisi tepatnya adanya di Gunung Putri. Gunung Putri. Iya, tapi bukan menuju Gunung Putrinya. Kita keluar dari Tol Pranggan itu cuma sekitar 3 menit. Akses kemana-mana mudah ya? Sangat mudah aksesnya. Apa sih, Chef, yang ditonjolkan di sini? Yang pertama kita tonjolin pastinya dari restonya, dari menunya, makanannya. Karena makanannya boleh dibilang fusion. Terus ya? Balik lagi yang ke pertama saya bicara, ada dua menu yang sangat unik, boleh dibilang belum ada di Indonesia. Wah, belum ada di Indonesia. Nah, tujuan pertamanya itu yang kita tonjolkan, tentu nggak kalah dengan fasilitas siapapun yang datang ke sini bisa main bermain kuda, terus tempatnya yang cozy, yang nature, alami, yang sangat tenang. Mungkin orang-orang Jakarta yang begitu crowded dengan aktivitas sehari-hari, dia mau relax, mau santai, bisa main ke sini. Sangat welcome di sini. Kalau sudah tujuannya luar biasa, orang-orang yang ada di dalamnya luar biasa, yeah. Kitchen equipment-nya juga harus luar biasa, harus. Saya kira Chef sudah kenal kita berapa, sudah lama sekali. Sudah lumayan lama lah dengan Pak Denny, dengan company Pak Denny itu ya cukup lumayan lama. Gitu. Ya kita juga nggak bisa sampai seperti ini kalau tidak ada support dari itu dia, ya. Rekan-rekan dari Chef. Ya. Kita juga sebagai marketing sih di sini. Tidak memposisikan sebagai marketing ya teman-teman. Iya. Jadi saya lebih ke partner atau rekan sahabat ya, ya. Lebih enak dibilang ya. Sahabat. Kalau marketing kan kita cuma menjual, habis itu achieve sudah selesai. Ya. Tapi hubungan selanjutnya kita juga harus jaga ya. Iya. Sering kita komunikasi di luar pekerjaan terkadang kita sering komunikasi. Apalagi hobi kita juga sama, guru juga, jadi ya. Kita nyambung kan sampai sekarang. Saya kenal Chef juga baru sih, saya pindah dari cabang Surabaya ke Jakarta. Yeah. Dan saya dikenalkan sama Chef datang sih ke kantor. Terus kita kenal baik sampai sekarang. Yeah. Jadi marketing itu harus dinamis ya. Iya. Yeah. Gak boleh stagnan. Dalam arti kita harus bisa mengikuti apa yang siapa sih yang mau akan ditemui. Nah, bagaimana sih stylenya? Jadi jangan takut jadi marketing, nggak perlu pinter, yang penting dinamis dan tanggung jawab ya tentunya. Saya kira sih besar sih harapan saya untuk bisa mensupport ya, bisa menjadi sahabat baik di luar maupun dalam pekerjaan ya. Saya harap sih ini nggak berhenti sampai sini. Saya mewakili company saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Pak Dede, sama-sama. Mungkin manajemen juga nggak bisa menyampaikan secara langsung, tapi mereka pasti semoga mendengar dan sama-sama. Company saya itu terkenal yang baik untuk di kalangan hospitality, baik mereka maupun F&B. Saya kira meeting kali ini cukup menarik dan tidak ada rasa stres sama sekali. Rencana proyek kita akan segera ya, Chef ya. Dan segera. Ini juga pastinya akan jadi ikon juga di ini sudah masuk kota Bogor ya, Chef? Iya, ini sudah masuk kota Bogor. Menjadi ikon baru. Jadi yang awalnya private menjadi publik. Kita juga terima kasih sudah mempercayai kita sebagai supplier atau rekan atau partner ya. Saya harap kedepannya ini terus berlanjut, nggak pernah sampai di kerja kami. Saya juga terima kasih sama atas waktunya sudah. Sama-sama Pak Dini, terima kasih sudah mau datang ke sini juga, sudah mulai lihat tempat kita. Terima kasih banyak. Oke, sukses selalu buat Chef. Thank you Chef. Sama-sama Pak Dini. Selamat sore, Davis. Bye bye. Thank you.
setelah meeting, saya coba menikmati dulu suasananya, sangat luar biasa ya. Coba kalian lihat suasananya. Ada ibu-ibu sama anak-anak lagi main-main dia ya. Pokoknya kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi. Jangan mudah menyerah, dan untuk teman-teman tim support tetap kalian luar biasa.